UMNO menjadi kuat, jadi satu parti British begitu support sekali. Jaga betul-betul ni. Orang yang hebat-hebat yang terlibat dalam kiri ni, kemudian mereka ini jadi kanan. Tapi jiwa kiri mereka itu masih ada. Jiwa perjuangan ulama itu masih ada. Walaupun akhirnya mereka ni berpecah. Ada yang keluar, ada yang kekal. Macam Abdullah Fahim, dia kekal dalam UMNO. Dia tak mahu terpisah. Dia bagi alasan, saya tak mahu ada perpecahan orang Melayu. Yang lain di bawah pimpinan Fuad Hasan dan kemudian ramai lagi. Mereka ini bila kita cek balik dalam kajian, majoriti mereka ini bertambah yang pegang jawatan dalam PAS, terlibat dalam PAS adalah kelompok reformis yang asalnya kaum muda ni. Ada senarai saya bawa ni di sini. Tuh orang seperti Ustaz Osman Hamzah. Ini guru di Ihya Syarif. Abdullah Hamid Al-Idrus. Kita mungkin tak kenal nama-nama ni. Nama bapak kita saja yang kita ingat. Khaidir Katib, Baharuddin Latif, Burhanuddin, Abdullah Zawawi Hamzah. Ini bekas PKMM. Khaidir Katib, Osman Hamzah itu bekas Hizbul Muslimin. Taha Kalu, ini jadi ahli jawatan ekonomi PAS. Daripada bekas Hizbul Muslimin yang reformis daripada kaum muda ni, kemudian daripada PKMM, kemudian masuk PAS. Termasuklah Burhanuddin yang jadi presiden. Dan mereka inilah yang memulakan perjuangan PAS pada peringkat awalnya. Semula dalam keadaan yang sangat lemah. Orang takut dah nak join PAS ni. Peringkat awal takut dah. Serik dah. Banyak kali kena lah. Silap-silap pula kena tangkap habis. Inilah yang berlaku pada peringkat awal perjuangan. Bukan senang. Masuk pilihan raya. Menang satu kursi saja. Di mana? Di sini. Datuk On tanding kat sini kan? Dan juga ada di mana satu lagi? Yang awal. Dua kali pilihan raya macam tu lah. Tak ada orang nak sokong sangat kan apa? Kerana tribulasi ni. Cabaran. Ketakutan, tindakan penjajah ini begitu kuat sekali. Sampai bila mereka masuk UMNO, UMNO menjadi kuat, jadi satu parti British begitu support sekali. Jaga betul-betul ni. Maka akhirnya orang tak lihat dah orang lain. Lihat parti itu saja, dia menjadi kuat. Sampai hari ini pun fikiran orang Melayu payah untuk dipisahkan. Kerana perjuangan itu dahulu mewakili semua pihak. Asalnya hanyalah sebuah nama sahaja yang membentuk, yang dibentuk ataupun dipanggil oleh 41 buah persatuan ini yang paling kuat PKMM ni, tentang ikatan mereka ni. Persatuan mereka ni nak sebut nama apa? United Malays National Organization. Persatuan-persatuan yang bersatu. Maka keluarlah nama UMNO pada masa sampai kali ini. Saya ingat itu saja daripada saya. Banyak saya skip ni. Minta maaf kerana masa tak mengizinkan. Saya pun dah penat. Anda pun dah penat. Saya harap apa yang saya terangkan ni berat ya sebenarnya. Kalau anda tengok saya ni sebenarnya boleh pensan bila-bila masa ni. Ilmu ni sangat berat untuk ditanggung. Nak diceritakan. Tapi saya harap dengan datang jauh dengan kepenatan ini berbaloi, bukannya kejap dia kekal berpanjangan. Anda ingat, anda boleh sebarkan dan anda boleh sokonglah yang muda-muda. Mak bapak mungkin boleh suruh anak-anak masuklah baca sejarah dalam Facebook saya. Saya ni dah tua, jiwa saya ni masih muda kerana nak perjuangkan sedaran sejarah ni masuk Facebook. Buat gila-gila sikit jadi macam anak muda untuk dapat sokongan anda kalau ilmu itu boleh disampaikan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.